Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kita di DWT Channel Kali ini saya akan memberikan informasi Bahwa syarat monetisasi Youtube di 2023 berubah lagi teman-teman Perubahannya apa? Yaitu jika kalian tidak bisa mencapai 4000 jam tayang Kalian akan diberikan opsi pilihan Yaitu dalam 90 hari terakhir Kalian jika bisa mendapatkan 10 juta Pius uh, views dalam 90 hari terakhir yaitu dengan menggunakan short video maka kalian juga dinyatakan lolos yaitu dengan syarat subscriber kalian juga 1000 dan persyaratan lain juga kalian harus memverifikasi dua langkah dan juga uh, kalian harus mengikuti pedoman komunitas yang diberikan oleh YouTube. Nah, jadi buat teman-teman yang kesulitan Mengejar 4000 jam tayang, biasanya ini sulit ya, youtuber pemula. Tapi jika kalian sering-sering upload short video, itu short video itu cepat sekali naiknya. Nah, bisa saja kalian akan uh, apa itu memenuhi syarat ya untuk monetisasi. Jadi semangat terus buat kontennya di 2023, saya doakan yang belum monet. Semoga monetisasi dan... Uh, Mendapatkan gajian, teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.